Hai semuanya, balik lagi dengan aku, Teguh Sugianto. Berbagi like untuk Sukacita. Di video kali ini, kita bakal coba tamatin Minecraft satu kali lagi dengan kekuatan cilok yang sangat-sangat spesial begitu ya. Dimana yang namanya domba kali ini guys, ketika dia berak, dia bakal menjatuhkan beberapa item yang sangat-sangat overpower. Oke lah kalau begitu, berarti di video yang kali ini kita bakal cari domba sebanyak mungkin, dan dia bakal jadi MVP begitu ya. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa tembusin 30.000 like-nya begitu ya. Kita bakal cari domba dulu atau kayu dulu, dua-duanya guys. Tadi Teguh Sugianto di kiri juga ngelihat ada lava pool begitu ya. Oh itu dia domba-dombanya. Oke, coba kita lihat apakah dia sudah berak atau belum. Kalau belum mungkin kita harus kasih cilok yang banyak, biar dia bisa berak sebanyak mungkin begitu ya. Oh keluar guys, look at that. Ada yang namanya Totem of Undying. This is a very very powerful. Oke, dia berak lagi woi. Berak lagi everybody. Mantap jiwa sekali. Kita sudah langsung pakai Diamond Chest Plate. Mantap. Apa ini? Wuh, Elytra woi. Sabar sabar sabar. Ini kita cuma ada 4 domba begitu ya. Bayangkan kalau kita punya sekandang yang isinya itu 20 lebih guys. Oke, ini kita bakal crafting dulu. Kita bakal jadikan mungkin crafting table, barangkali kita butuh begitu ya. Kita punya diamond shovel sebanyak 2. Coba lihat, kita punya 4 totem of undying. Kayaknya kita gak mungkin pernah mati ini sudah. Oke guys, jadi sepatu baru. Mantap, aku dapat apa lagi nih? Panah yang baru ya. Flame sama power 1, quick charge sama power 1. Mendingan yang ini yang kita pakai. Yang ini kita bakal buang saja begitu ya. Aku juga dapat besi sebanyak 10. Tapi sepertinya kita gak bakal pakai teman-teman. Mungkin kita bakal jadiin anvil aja begitu ya. Kalau kita menemukan yang namanya enchanting table. Bukan, enchanted book. Nah, oh di sebelah sini juga ada beberapa domba-domba guys. Yuk domba yuk. Kenapa kalian gak berak? Ayolah berak. Teguh Sugianto butuh berakmu woi. Let's go berak. Baru kali ini berak sangat-sangat dibutuhkan begitu ya. Oh ya, kita bakal ambil juga ini ya. Kita membutuhkan namanya Flint. Karena gak mungkin berak dia bakal berubah jadi Flint. Atau kalau gak jadi korek, kagak mungkin guys. Ayolah. Kadang-kadang Flint itu kemungkinannya berapa persen sih guys? Kadang-kadang Teguh Sugianto itu ngancurnya sampai 20 blok begitu ya. 20 kali masih belum dapet tuh. Berapa kali ini udah? Mojang, mojang. Minecraft, Minecraft. Baik hatilah kepada Teguh Sugianto yang lucu ini. Saya sudah tidak makan cilok selama 3 bulan. Kenapa dirimu tidak memberikan Teguh Sugianto Flint? Astaga guys, nah gitu dong. Kupana lo dirimu lo mojang. Oke guys, Teguh Sugianto dapat buku yang cukup bagus. Apa ini? Bane of Anthropod. Buku biasa, gak seberapa berguna. Lumayan, oh my god guys, kita dikasih 10. Kita bisa bikin yang namanya anvil ini. Sabar guys, ada beberapa diamond di depan. 10 juga. Wow, that's a very very amazing. Apakah itu? Aku melihat sebuah pedang yang sangat-sangat perkasa. Kenapa bisa seperti ini? Sharpness 4 sama sharpness 1 ada dalam satu pedang. Apa yang terjadi guys? Ternyata berak dari seekor domba bisa membuat Minecraft logika jadi cukup aneh begitu ya. Lumayan, dapat 20. Let's go guys. Diamond semua begitu ya. Gak ada netherite apa? Pedang lagi everybody, everybody. Kita bakal gabungkan antara ini dan juga ini. Sabar guys, Teguh Sugianto bakal bikin yang namanya anvil begitu ya. Harusnya bisa langsung sih. Nah ini dia ya, anvil. Kemudian kita bakal bikin kompor, cakep. Kemudian kita juga bakal bikin yang namanya timba everybody. Oke sudah selesai. Kita bakal langsung gabungkan pedang yang ini dan juga pedang yang ini. Kosnya mahal bener guys. Jadi sharpness 2. Loh kok jelek guys. Jangan digabungkan teman-teman. Sabar sabar, rugi nanti diriku. Tuh, jadi sharpness 2 begitu ya. Jangan dong. Ini pedang udah bagus banget. Berarti kalau begitu ini kita bakal buang saja. Coba kita cek. Iya, betul sekali. Yang ini kita bakal buang. Kita sudah tidak pakai. Kita butuh baju, bukan butuh baju, butuh topi dan juga butuh celana. Ada nggak yang udah ada sihirnya? Itu apa, guys? Itu apa lagi, guys? Jangan-jangan dari satu domba ini nih. Dia berak terlalu banyak begitu ya. Banyakan makan kamu ya. Mencret diare kamu ya. Astaga guys, look at this. This is very very beautiful. And what I love. Tapi baru, mantap guys. Piercing sama wu yang ini bagus nih.
power 3. Kita bakal kasih buat fun aja begitu ya. Wih, pedang lagi. Gila gak sih guys? Pedang dan juga shovel lagi. Oh enggak, shovelnya enggak. Ini pedang kita bakal buang. Ini shovel juga kita bakal buang. Karena kita sudah terlalu banyak. Oh my god guys. Totem lagi dan juga emas-emas lagi woi. Aku emas dapat 10. Banyak gak sih? Berarti kita gak usah pergi ke Bastion Remnant. Tinggal tuker-tuker gaming. Udah selesai. Ada besi lumayan. Ada panah guys. Kita bakal ambil semuanya. Yang sangat-sangat berguna. Pedang baru. Enggak. Sama aja. Dibuang aja tuh Gus Gianto. Ini pedang kita gak tahu nge-lag atau error atau nge-bug begitu ya. Yang penting sekarang aku punya summoner 4 ditambah summoner 1. Udah bagus banget everybody. Day 2. Ini kenapa para domba udah gak mau berak lagi begitu ya? Oh, no. Ayolah domba, berak lagi lah. Kok dipaksa sih bang? Ya mau gimana dong? Teguh Sugianto masih butuh celana begitu ya kan? Udah sana kamu kebakar, let's go. Nah, oke guys. Jadi kah? Kok gak jadi? Hilang kah? Gak tahu aku. Oke, kita bakal lanjutkan lagi. Berak woi. Berak enggak? Kalau gak berak nih, lu mau panah? Mau kapak? Atau mau pedang? Maksa banget sih bang. Ya mau gimana lagi guys. Yuk main-main yuk. Terbakarlah dirimu. Let's go guys. Mantap. Nyemplung air. Wah pinter banget dia guys. Aduh gimana caranya ya. Sabar. Kita harus dorong dia. Ya udah keburu mati. Pedang kita terlalu bagus guys. Bikin cangkul. Dari tadi Tugu Sugianto gak nemu cangkul begitu ya. Aku mau cari batu dulu teman-teman. Cari batu mungkin di sini saja kah. Boleh-boleh lah guys. Aku cuman butuh 8 kok. Sabar. Jangan sampai kita kebakar. Jangan sampai kita nyemplung begitu ya. Gak lucu guys. Gak pakai celana. Nyemplung ke kolam lava. Mencret. Mantap. Aku dapat berapa ini? Mana guys? Astaga. Udah terlalu full begitu ya inventory kita begitu ya. Mungkin yang gak pakai yang ini. Ini protection 1. Mau dipakai yang ini kah? Boleh guys. Pokoknya kalau ada yang namanya protection, kita bakal pakai everybody. Ini bagus sih. Ada fitur falling juga. Tapi protection di sini bener-bener ngebug guys. Ada 6 protectionku. Kalau begitu ini kita bakal buang-buang saja begitu ya. Ini protection 1 sama thorn. Ini kurang bagus. Mendingan kita bakal pakai yang ini aja. Elytra mau pakai enggak ya? Aku gak punya roket teman-teman. Disimpan aja tuh Gus Gianto. Barangkali dirimu butuh. Ini bedrock 2 buat apa coba? Waduh. Flame 4 sama pansu bagus ini guys. Ada pansu 2 begitu ya. Mungkin yang ini kita bakal buang. Nanti kita bakal gabungin kalau kita punya XP yang cukup begitu ya. Oke, kita bakal ambil beberapa batu. Aku butuh 8 setidaknya buat bisa bikin furnace. Furnace aja gak punya teman-teman. Bayangkan. Terlalu overpower tapi gak punya furnace. Oke, sudah jadi furnace. Kita bakal taruh di sebelah sini. Kemudian kita bakal bakar yang namanya ancient debris. Aku butuh satu ini ya. Satu aja begitu ya kan. Sabar guys. Kita bakal bikin jalan dulu. Cakep. Yes, aku sudah dapat satu. Akhirnya. Langsung kita bakar. Dan kita bakal cari-cari lagi. Mantap, sudah jadi. Aku butuh beberapa emas. Langsung kita bakal bikin. Jadilah yang namanya netherite ingot. Kemudian kita bakal bikin yang namanya smithing table. Sabar guys. Aku butuh beberapa besi. Kemudian kita bakal langsung crafting. Nah ini dia ya, smithing table. Nanti kita bakal bawa juga begitu ya. Barangkali Teguh Sugianto butuh. Mana nih yang mau kita kasih netherite? Mungkin baju ya. Baju ini paling penting sih. Jadi kalau kita diseruduk sama naga, gak gampang meninggal kita teman-teman. Coba lihat, baju kita udah kuat. Tapi yang lain masih belum ada, belum komplit. Aduh gimana ya guys ya. Punya bedrock 2 buat apaan lagi? Yuk bisa yuk, Elytra lagi kau malah keluarin. Day 3. Hari ketiga Teguh Sugianto dalam pencarian mencari celana. Dari tadi gak tau anakku guys. Mau bikin gak ya? Dari tadi aku lihat-lihat cari-cari. Gak ada teman-teman. Gak ada yang berhasil mengeluarkan berak. Dimana berak itu jadi celana yang sangat keren buat Teguh Sugianto begitu ya. Tuh, gak ada teman-teman. Baju baru. Celananya kagak ada tapi woi. Ada sepatu. Duh gimana ya guys ya. Bikin aja lah. Terlalu lama teman-teman. Tuh dia berak lagi guys. Jadi beberapa diamond. Dan juga yang lain-lain. Keren sih dirimu. Kali ini yang namanya domba. Bener-bener hebat banget begitu ya.
disayang sama pemilik kamu, gak mungkin disembelih begitu ya kan. Ya udahlah, kita bakal langsung bikin teman-teman. Jadilah Diamond Leggings, mantap. Roket guys, lumayan. Nemu roket satu, nanti bisa kita pakai waktu ngancurin Eng Kristal begitu ya. Mungkin sih. Oke lah kalau begitu, sekarang saatnya kita bakal pergi menuju ke Nether. Bye bye kalian semua domba-domba tercinta begitu ya. Terima kasih banyak sudah ngebantu selama ini. Gak guna, advancement gak guna. Isn't it iron pick? Apaan? Oke guys, kita bakal skip sebentar untuk membuat Nether portal begitu ya. Waduh, salah taruh aku guys. Astaga, bisa-bisanya loh. Ku klik kanan di atasnya. Halah, sabar. Ini kita bakal taruh dulu sebelah sini. Walah kocak gaming ya guys ya. Sabar guys. Gimana coba bisa salah klik. Oke, kita bakal coba bikin lagi. Ini jadinya aneh banget gak sih guys. Ada kayak lebih-lebihnya begitu ya. Ada jambulnya teman-teman. Ini kita bakal taruh sini, langsung kita ambil. Mantap, sudah jadi. Dan yang terakhir, satu doang begitu ya. Satu doang di atas sini, mantap. Ini kita bakal langsung ambil dan kita bakal langsung taruh. Oke, sudah jadi akhirnya. Agak sedikit belepotan, tapi gak apa-apa. Yang penting sudah jadi begitu ya. Ini biji kita bakal buang. Ini dirt juga kita bakal buang. Tadi Tugu Sugianto dapat satu ancient debris lagi guys. Kita butuh 3 lagi begitu seenggaknya ya. Yaudahlah, gak apa-apa lah. Ini kita mau pergi mencari basin remnant atau enggak? Hanya gak usah lah ya. Mas, kita udah banyak banget kok. Kita tinggal cari yang namanya ender pearl, kemudian tuker-tuker, kemudian kita bakal menuju ke fortress buat cari blast rod. Let's go guys. Aman banget aku nih. Gak mungkin mati begitu ya. Totem of Undying ku ada 4 teman-teman. Later. Oke, obsidian sudah dapat 35. Ender pearl udah dapat 1 stack begitu ya. Masih ada lagi sih guys sebetulnya. Ini cangkulku yang tadi juga jatuh begitu ya kan. Gak sengaja ku lempar guys. Sabar. Cangkulku mana woi? Iya cangkul. Astaga, nah ini dia begitu ya. Akhirnya Tugu Sugianto sudah mendapatkan cangkulnya kembali. Udah, sekarang saatnya kalian keluar. Mereka terlalu banyak gitu ya kan. Coba lihat. Sampahnya di sini juga udah bener-bener banyak banget guys. Udah keteteran banget begitu ya. Kenapa kamu ha? Udah aku kasih banyak emas loh dirimu loh. Tidak tahu terima kasih begitu ya. Ayo lo, hah? Mau kemana kamu? Yang ini juga lagi ngeliatin pedang. Kita bakal sikat guys. Marah gak dia ya? Oh kabur dia guys. Walah malah kabur. Meninggoy kau. Aduh, oh Glin malah datang. Sabar. Tugu Sugianto sepertinya dikeroyok. Tapi gak jadi masalah. Kita sudah benar-benar full power. Tugu Sugianto mau ngambil yang namanya itu ya, ender pearl itu ya. Lumayan gaming guys. Oke, mana guys? Kok gak dapet aku? Sabar. Kita bakal buang-buang dulu sampai jadi yang ender pearl. Kok gak dapet ya guys ya? Malah aku dapet balik emasnya. Mana sih? Udah di depan kita. Nah begitu ya. Aku dapat 4 sama 16. Berarti kita dapat 20. Lumayan. Sekarang saatnya kita pergi menuju ke fortress begitu ya. Apa kamu para piglin? Gak terima kamu ha? Temanmu sudah ku kalahkan dengan sangat-sangat easy. Ayo lu ha? Mau kemana kamu? Terlalu lama dirimu. Isi peluru gak kena. Tugu Sugianto bakal mengalahkan kalian semua dalam hanya satu tebasan. Oke, sudah masuk kita. Kita bakal langsung cari yang namanya Blaze Spawner. Kayak di atas sini ada sih. Sabar guys. Kita bakal pakai ini dulu. Biar kita kuat, tak terkalahkan. Ayo turun kamu sini. Jangan ke sana. Bagus. Jadi nggak itu? Nggak jadi ya kayaknya ya. Sabar guys. Kita bakal lihat. Oh, jadi teman-teman. Mau turun ngambil? Turunnya agak sakit sih. Nanti dulu begitu ya. Nanti dulu guys. Ini kita bakal buang dulu teman-teman. Yuk bisa yuk. Muncul lagi. Ini Tugu Sugianto udah setel jadi hard begitu ya. Biar cepat mereka munculnya teman-teman.
Oke, sudah dapat 7, 8 juga dengan tadi yang jatuh. Kalau begitu sekarang saatnya kita kembali pulang begitu ya. Kita bakal bikin portal dulu everybody. Kok tinggi banget ya guys ya? Sabar guys. Kita bakal naik dulu. Aneh gak sih? Mantap. Sudah jadi harusnya. Langsung aktif. Kita bakal pulang. Let's go. Kita keluar-keluar berada di dalam goa begitu ya. Dan sepertinya masih siang hari. Berarti kita gak tidur semalaman. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kita keluarnya pakai ini aja guys. Terlalu sultan everybody. Pakai obsidian. Bahkan aku punya yang ini, block of diamond. Hoho, kita bertemu dengan sebuah desa. Rampok semua hibil guys. Kita bakal kasih kepada warga yang membutuhkan. Mereka membutuhkan bang. Enggak, mereka udah punya sawah. Kita bakal kasih buat para gelandangan. Alasan sih. Oke, kalau begitu sekarang kita bakal langsung craft jadi 16 blaze powder. Kita bakal bikin semua enggak? Bikin semua kah? Janganlah, bikin 14 aja begitu ya. 14 seharusnya udah lebih dari cukup Teguh Sugianto. Oke, kita bakal cari stronghold. Dan kita bakal kalahkan satu kali lagi Ender Dragon everybody. 75 years later. Oke, sudah sampai guys. Coba kita cek dulu, lumayan makanan. Mas, kayaknya gak usah lah ya. Ada suara zombie. Di sebelah mana dia teman-teman? Sabar guys. Akhirnya XP-nya Teguh Sugianto sudah 13. Kalau begitu aku pasti bisa gabungin yang ini kan. Mantap jiwa sekali. Yang lebih bagus. Sisanya mungkin udah gak ada lagi. Tapi yaudahlah, unveil kita bakal bawa. Barangkali Teguh Sugianto bisa menemukan perpustakaan di sini. Oke, kita bakal pergi ke bagian yang apa ini guys? Kenapa kamu ada di sini, jombay? Ada lagi guys. Pacarnya apa? Aman guys? Luas juga ya. Ini sumur. Mungkin kita bakal pergi ke bagian sini. Setuju gak teman-teman? Setuju lah ya. Biasanya yang namanya end portal itu di bawah-bawah. Aduh salah lagi. Oh betul guys. Betul guys. Kukira diriku salah begitu ya. Sabar. Kenapa kalian itu sih? Suka dorong-dorong, suka ngeganggu, suka ngusilin begitu ya. Sedikit lagi padahal Teguh Sugianto ingin berhasil, malah diriku kebakar. Sabar guys. Wadah Pak Selamat, yang lagi udah jadi zombie. Sayang sekali Teguh Sugianto gak punya yang namanya itu ya, Golden Apple dan juga ramuan dari weakness. Kalau aku punya mungkin aku bisa menyembuhkan dirimu pak. Ya udahlah pak, selamanya kamu jadi zombie aja pak. Betro guys, kita bakal kasih di sini. Mantap gak tuh? Ini butuh berapa ini? Waduh, kosong semua. Oke, sudah aku isi guys. Mantap, kita bakal langsung isi semuanya. Dan tar lagi kita bakal respawn dulu. Kasurku mana ya teman-teman ya? Astaga, gak punya kasur, ketinggalan atau kebuang? Ya udahlah, gak usah kasur-kasuran. Yang penting sekarang Teguh Sugianto udah punya bagus banget ini. Kita nanti bakal pakai Elytra kah? Kok cukup mengkhawatirkan begitu ya guys ya? Nanti kita bakal coba teman-teman. Oke, makanan udah siap, panah udah siap, pacul mungkin nanti dulu lah ya. Kita bakal pedang-pedang juga bisa. Let's go guys. Kita bakal berangkat mengalahkan si Ender Dragon. Makan dulu, sarapan dulu. Let's go everybody. The end. Alright guys, tetap butuh pacul. Pacul sudah aku masukkan. Terakhir. Sudah guys. Sekarang saatnya kita nunggu si naga ini turun. Makan nih naga terkutuk. Pedangku yang paling ngebug berhasil melukai dirimu kan? Di atasku banyak sekali guys. Jigong-jigongnya dia teman-teman. Aku tidak boleh sampai kena sedikit pun. Satu lagi bisa nggak? Kayaknya bisa sih teman-teman.
Oke, kita bakal cicil juga dari sini. Kena kah? Kena sih guys. Oke, lumayan. Coba sekarang kita bakal pukul. Yang terakhir everybody. Let's go. Satu kali yang terakhir pakai totem. Karena di sini totemnya Tugu Sugianto sama sekali gak kepake begitu ya. Oke lah guys, sepertinya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kali subscribe buat yang belum subscribe, dan tembusin 30.000 like begitu ya. Bertemu lagi dengan Tugu Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Punya dua totem buat apa ini? Obral-obral, tukar sama cilok. Oke? Okay?